Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Suharyanto, mengumumkan jumlah korban akibat gempa Cianjur, Jumat, 25 November 2022. Hingga Kamis sore, sebanyak 310 orang dilaporkan meninggal dunia. Kemudian 24 orang dinyatakan masih hilang. Sehingga jumlah meninggal sampai saat ini menjadi 310 orang dan yang belum ditemukan 24 orang, ucap Suharyanto dalam keterangan pers secara daring, Jumat, 25 November 2022. Kepala BNPB mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pencarian terhadap korban gempa Cianjur. Sementara itu, per Jumat, 25 November 2022, ini, Kepala BNPB menyebut, ada 17 jenazah yang berhasil ditemukan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!